Mira, tú lees, Oscar. Bacaan tahsinnya lumayan bagus ya, Pak. Pelajari tentang kaidah-kaidah dan cara-cara membaca Al-Qur'an. La ikraha fid-din. Tuhayyamin billah. Samaituhu bi tuhfatil atfali an syekhinal mihi. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat badan saja, tapi juga sehat rohani kita. Jangan lupa sholat. Ini belum mati. Kalau andaikan dibikin bencana lebih besar, kamu semua mati semuanya. Hari ini kita undang sangat yang datang karena sudah mati semuanya. Iya kan? Sekarang masih hidup, perbaiki diri, nanti bertanggung jawab di akhirat berat ya. Maka itu sekarang mulai sholat dan lain-lain. Nanti kita lebih lengkapnya dengarkan dari ini. Terus yang masih hidup bagaimana? Ada rumah iso, kita punya website itu. Ada markas bersama Asuna, yang lainnya ada peduli. Dulu kemarin itu pas gempa, rasa kayak bagaimana? Ya Allah, apa? Bumi kayak bagaimana? Bumi mengamuk? Iya. Hah? Kayak gelombang laut begitu, di tanah begitu? Allah tetapkan ayat itu baik untuk dia. Itu baru dari sisi manusia. Dari sisi Allah bagaimana tadi? Baik semua, Kaseng. Baik semua. Ya. Ibu Belanda dulu, makasih. Iya, makasih kepada kaum muslimin. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas bantuan yang telah diberikan. Hari ini kita melakukan tabligh akbar dan bantuan-bantuan telah disalurkan. Mudah-mudahan semua rezeki yang diberikan bermanfaat untuk masyarakat Ambon, Liang, Maluku Tengah, Seram dan daerah-daerah yang terkena gempa 6,8 skala Richter di Maluku ini. Mudah-mudahan pembangunan-pembangunan yang ada selanjutnya bisa terus didukung, terutama di posko kami ini di Pesantren Al-Ansor bersama Ustadz Umar Rumbara, bisa terus berlangsung kerjasama, dan kami nanti-nantikan juga bantuan yang lainnya. Allah ibarik fiik, mudah-mudahan bawa berkah bagi semua.